Tapi tolong diingetin bang ke atasan tuh bahwa orang penyandang disabilitas pakai kursi roda nya kalau bisa lo nyetagaknya nggak nih lo pakai kursi roda. Nah, apa? Kesulitan kami sini. Nah. Kami di sini cuma bisa. Bapaan. Kecian saya kayaknya kalau ada bapak yang terbalangga gitu, bapak yang tabrakan, namuah bapak mengganti-ganti kursi macam itu, namuah bapak disuruh ngesot kawa, tolong bapak sampaikan ke atasan bapak itu macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, berita tentang seorang laki-laki muda difabel yang dilarang sholat di Masjid Raya Sumatera Barat menjadi viral dan menjadi perbincangan publik. Kabar ini berawal dengan beredarnya foto seorang difabel sedang berkursi roda di pelataran masjid. Sang difabel mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan terkesan mengusir karena kursi roda itu tidak suci. Kabar ini sempat membuat gemas para netizen karena masjid memang diperuntukkan ibadah bagi kaum muslim tanpa perbedaan. Berbagai sumber yang mencoba mengklarifikasi kabar ini menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi karena salah faham. Pihak masjid telah mempersilakan difabel untuk melaksanakan sholat setelah rodanya dibersihkan. Terlepas dari fakta sesungguhnya di tempat kejadian, perlu difahami bahwa masjid adalah tempat ibadah kaum muslim tanpa memandang perbedaan. Siapapun kaum muslim memiliki hak untuk beribadah. Kaum difabel pun memiliki hak yang sama untuk menunaikan ibadah di masjid. Maka menjadi kewajiban takmir masjid untuk menyediakan keperluan dan fasilitas untuk kaum difabel. Kursi roda, kursi, akses dan jalur menuju masjid, tempat wudu, dan toilet. Perlu difahami pula, masjid adalah tempat suci yang digunakan untuk aktivitas ibadah. Oleh karenanya, siapa saja yang memasuki masjid dilarang untuk mengotorinya. Rasulullah SAW bersabda, masjid-masjid ini tidak dimaksudkan untuk apapun seperti kencing dan kotoran, tetapi untuk zikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dari sini, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh membawa benda najis ke dalam masjid. Seseorang juga tidak boleh membuat kotor masjid meski dengan benda-benda suci. Lalu bagaimana dengan hak akses masjid oleh kalangan disabilitas yang menggunakan kursi roda atau tongkat? Bagi para penyandang disabilitas, hendaknya membersihkan semua alat bantunya dengan cara menyekanya dengan kain lap basah sebelum membawanya masuk ke dalam masjid. Adapun pengurus dan jamaah masjid seyogianya melayani jamaah penyandang disabilitas dengan ramah karena mereka memiliki hak akses yang sama dengan yang lainnya atas masjid. Kasus di Masjid Raya Sumatera Barat yang sempat viral di masyarakat menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya masjid-masjid di tanah air yang secara umum belum banyak memberi akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Masjidil Haram menjadi contoh konkret seperti apa masjid milik umat Islam itu hendaknya dikelola dan bagaimana masjid kiblat kaum muslim ini menyediakan fasilitas kaum difabel. Di masjid ini para penyandang disabilitas sangat dimanjakan, semua fasilitas tersedia. Hampir 15.000 kursi roda disediakan di Masjidil Haram. Bahkan dalam pengelolaannya, ada divisi khusus di Masjidil Haram yang tugasnya melayani kaum difabel ini. Tak hanya kursi roda biasa, kini Masjidil Haram sedang menggarap proyek kursi roda otomatis yang bisa digunakan langsung hingga 5 orang. Tak lama lagi, fasilitas ini akan diluncurkan. Di tanah air, kita juga patut meneladani sebuah masjid yang sangat ramah bagi kaum difabel. Masjid Ramli Musofa yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara ini menyediakan sejumlah fasilitas yang akan memudahkan lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas dengan menyediakan lift. Begitu pula dengan pengguna kursi roda. Pengelola masjid juga menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, masjid lebih berfungsi lebih optimal dan bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan kaum muslim tanpa perbedaan. Wallahu a'lam.